Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Laila binti Mustafa dari SK Gangsa Melaka. Boleh panggil saya Cikgu Laila. Murid-murid yang dikasihi, hari ini kita akan belajar topik darab. Murid-murid, operasi darab sangat mudah sekiranya kita menghafal sifir. Sifir adalah kunci untuk menyelesaikan operasi darab dengan pantas. Namun hari ini, cikgu ingin membantu murid-murid membina sifir sendiri. Tentu hebat kan jika murid-murid dapat membina sifir selain menghafalnya? Murid-murid, kita akan menggunakan tapak genap dan tapak ganjil untuk membina sifir. Tapak ini boleh digunakan untuk membina sifir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Hanya sifir 5 sahaja yang tidak menggunakan tapak genap dan tapak ganjil. Bagi sifir 5, murid-murid hanya perlu menulis nombor 5 dan sifar secara menurun sebanyak 9 kali. Tuliskan 5 sifar, 5 sifar secara menurun ya. Sebanyak berapa kali? Ya, 9 kali. Kemudian, bermula daripada sifar yang pertama, letakkan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 di sebelah kiri. Jadilah sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Mudah kan sifir 5? Seterusnya, kita akan membina sifir bagi nombor yang lain. Nombor genap akan menggunakan tapak genap dan nombor ganjil akan menggunakan tapak ganjil. 2, 4, 6 dan 8 adalah nombor genap. 1, 3, 7 dan 9 adalah nombor ganjil. Jom kita belajar membuat tapak genap dan tapak ganjil. Untuk membina tapak, kita mulakan dari kiri ke kanan. Tapak genap adalah 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Tapak ganjil pula adalah nombor 1 hingga 9. Kita mulakan dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seterusnya, ikuti langkah ini untuk membina sifir. Pertama, bulatkan nombor sifir, pilih nombor di hujung, bukan di tengah. Kedua, tambahkan nombor sifir tersebut dan gariskan nombor bagi jawapan tambah. Ketiga, tentukan anak panah sama ada ke atas, bawah, kiri atau kanan dari nombor bulat ke nombor bergaris dan lukiskan anak panah. Keempat, tentukan nombor penamat. Dan yang terakhir, kelima, jadikan nombor semakin besar hingga ke penamat. Boleh letakkan angka 1, 2 atau 3 dan seterusnya bagi menjadikan nombor tersebut semakin besar. Murid-murid, mari kita cuba bina sifir 2. Kita menggunakan tapak genap kerana 2 adalah nombor genap. Pertama, kita bulatkan nombor sifir, iaitu nombor 2 yang berada pada hujung. Kita bulatkan nombor 2 yang berada di hujung dan bukan di tengah-tengah. Langkah yang kedua, kita tambahkan 2 tersebut. 2 tambah 2, jawapannya 4. Jadi kita gariskan pula nombor 4. Seterusnya langkah yang ketiga, kita hendak menentukan anak panah. Jika murid-murid lihat, dari bulatan ke nombor bergaris, anak panahnya adalah ke kanan. Jadi, kita lukis 3 anak panah ke kanan.
Dan langkah yang keempat, tentukan nombor penamat. Nombor penamat adalah nombor 8 di hujung. Jadi tuliskan perkataan penamat pada nombor 8 tersebut. Dan yang terakhir, jadikan nombor semakin besar hingga ke penamat. Jadi, kita letakkan 1 pada sifar, kemudian kita letakkan 1 pada nombor 2, 1 pada nombor 4, 1 pada nombor 6 dan 1 pada nombor 8 agar nombor-nombor tersebut menjadi semakin besar. Jadilah sifir 2. Mari kita baca mengikut urutan anak panah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Mudahkan sifir 2? Jika ada soalan 7 darab 2 sama dengan berapa? Kira 7 kali bermula daripada bulatan dan mengikut anak panah. Jawapannya 14. Murid-murid, bagi sifir nombor ganjil, kita menggunakan tapak ganjil. Langkah untuk membina sifir nombor ganjil sama dengan binaan sifir nombor genap yang cikgu ajarkan tadi. Mari kita bina sifir 7. Pertama, kita bulatkan 7. Langkah yang kedua, kita gariskan bagi jawapan tambah 7 tambah 7, iaitu 14. Tapi 14 tiada. Bagaimana ya? Jadi murid-murid, kita pilih nombor yang paling dekat dengan 7 dan ada kaitan dengan 14. Jadi kita pilihlah nombor 4. Letakkan 1 pada nombor 4 tersebut, jadilah 14. Dan jangan lupa gariskan nombor 14 tersebut. Yang ketiga, kita tentukan anak panah. Jika kita lihat nombor bulat ke nombor bergaris adalah ke atas. Jadi, kita lukis 3 anak panah ke atas. Seterusnya, tentukan nombor penamat. Nombor penamat adalah nombor 3. Tuliskan penamat pada nombor 3. Dan yang terakhir, jadikan nombor semakin besar hingga penamat. Jadi, kita letakkan 2 pada nombor 1, jadilah 21. Dan seterusnya, letak 2 pada nombor 8, jadilah 28. Letak 3 pada nombor 5, jadilah 35. Letak 4 pada nombor 2, jadilah 42. Letak 4 pada nombor 9, jadilah 49. Letak 5 pada nombor 6, jadilah 56. Dan letak 6 pada nombor 3, jadilah 63. Jadi nombor akan semakin besar. Mudahnya membina sifir 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 dan 63. Murid-murid, apakah jawapan bagi 9 darab 7? Kira 9 kali bermula dengan nombor bulat yang kita bulatkan dan mengikut anak panah. Jawapannya 63. Mudahnya membina sifir kan? Jadi murid-murid boleh membina sifir sendiri selepas ini. Hanya ikuti sahaja langkah yang cikgu ajarkan. Yang paling penting, tapak genap untuk nombor genap. Tapak ganjil untuk nombor ganjil. Hanya sifir 5 sahaja yang dibina secara menurun. Jangan lupa ya. Seterusnya murid-murid, cikgu akan mengajar bagaimana menyelesaikan ayat matematik darab dengan menggunakan teknik garisan. Ianya sangat mudah. Murid-murid, terdapat dua perkara utama yang murid perlu ingat untuk menggunakan teknik garisan ini. Pertama, garisan dibuat mengikut nilai tempat, sama ada sa, puluh, ratus dan seterusnya. Kedua, garisan perlu ditambah sekiranya kita mendarab dengan dua digit atau lebih.
Untuk menambah garisan, kira bilangan nombor bermula dengan nilai tempat puluh. Mari cikgu tunjukkan. Contoh yang pertama, 345 darab 23 sama dengan? Pertama, murid-murid perlu membuat garisan mengikut nilai tempat. Oleh sebab ada tiga nilai tempat, iaitu sa, puluh dan ratus, maka kita lukis tiga garisan. Kedua, garisan perlu ditambah jika kita mendarab dengan dua digit atau lebih. 23 adalah dua digit, jadi kita perlu menambah garisan. Hendak tambah berapa? Kita perlu tambah satu sahaja kerana untuk menambah garisan, kita kira dengan digit pada nilai tempat puluh. Jadi sekarang ada berapa garisan? Ya, ada empat garisan. Selepas itu, letak sa dan puluh di setiap garisan. Sekarang, mari kita selesaikan digit yang paling kanan sekali, iaitu digit tiga. Kita bina sifir tiga mengikut kaedah tapak ganjil. 5 darab 3 sama dengan 15. 4 darab 3 sama dengan 12. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi letakkan pada garisan-garisan yang ada mengikut nilai tempatnya. Sekarang kita selesaikan sifir 2 pula. Untuk jawapan bagi sifir 2, jawapan diletakkan selari dengan 2 dan berada di bawah nombor 12. 5 darab 2, 10. 4 darab 2, 8. 3 darab 2, 6. Kemudian, kita tambahkan nombor mengikut kotak. Jadi, apabila murid-murid menambah mengikut kotak, dapatlah jawapannya 7,935. Teknik garisan ini sangat mudah. Murid-murid hanya perlu latih tubi untuk menguasainya bagi menyelesaikan ayat matematik darab. Murid-murid, mari kita ulang kaji dua perkara utama yang diperlukan dalam teknik garisan darab. Pertama, lukis garisan mengikut nilai tempat. Kedua, lukis garisan tambahan sekiranya kita mendarab dengan dua digit atau lebih. Garisan ditambah mengikut digit yang berada pada nilai tempat puluh. Selepas garisan dibuat, apa yang perlu kita lakukan? Kita letakkan sa dan puluh pada setiap garisan. Jadi sekarang, mari kita pergi ke soalan yang kedua. 507 darab 25 sama dengan? Kita gariskan mengikut nilai tempat sa, puluh dan ratus. Ada tiga garisan. Kemudian, tambahkan satu garisan sahaja. Jadilah sekarang empat garisan. Seterusnya, kita letakkan sa dan puluh pada setiap garisan. Mari kita selesaikan sifir 5 dahulu. 7 darab 5, 35. Sifar darab 5, sifar. 5 darab 5, 25. Kini, kita selesaikan pula sifir 2. 7 darab 2, 14. Sifar darab 2, sifar. 5 darab 2, 10. Dan seterusnya, kita tambahkan nombor pada setiap kotak. Jadilah jawapannya 12,675. Mudah kan murid-murid? Sangat mudah. Murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Banyak yang kita telah pelajari pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui
Yang pertama, binaan sifir 5 secara menurun. Yang kedua, binaan sifir bagi nombor genap dan nombor ganjil dengan menggunakan tapak genap dan tapak ganjil. Yang ketiga, penyelesaian ayat matematik darab dengan menggunakan teknik garisan. Murid-murid, matematik sangat seronok. Kita hanya perlu berusaha untuk memahami dan membuat latihan yang banyak. Insya Allah, kita akan berjaya. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian daripada Cikgu Lailam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.